sih. Hah? Halo people, what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini gue bakal coba ngecek ya di game Pokemon World itu ada apa aja yang baru ya. Sebelumnya itu gue bakal mencoba ngegacha ya teman-temannya di sini. Di sini gue masih level 80 teman-teman, dan kita bakal gacha aja 7 kali untuk Rainbow Pokemon Pack. Ini enak banget ya, walaupun udah lama gak dimainin tapi rewardnya tuh masih banyak banget teman-teman. Mana nih? Iya. Yeah. Oke. Okay. Mana nih? Satu lagi ya. Oke okay, teman-teman, udah kita unboxing 7. Kita langsung aja coba ngegacha, habis itu kita bakal review beberapa Pokemon yang zaman dulu itu nggak ada ya teman-teman ya. Kita bakal coba cek. Pertama kita gacha dulu. 7 kali, ini 21 kali pull pasti dapat bintang SSR atau SP ya teman-teman ya. Oke, Swampert, Venusaur, aduh ampas, waduh penuh ya teman-teman. Ini seperti biasa ya, lupa lagi gua recycle dulu untuk setiap Pokemon gua. Oke, kita recycle, kita hancurin, kita gacha kembali. Semoga aja dapat ya, apa ya? Ditto sih, gue pengennya Ditto SP ya, teman-teman nih. Gue nggak butuh karakter SP-nya lagi, gue butuhnya Ditto SP. Oke, Swampert. Beedrill. Golem, dan yang terakhir kita dapat. Oke, bau ya, untuk gajahnya bau banget. Kita nggak dapat apa-apa, teman-teman. Oke, kita bakal coba review. Apakah ada sesuatu yang baru ya? Pertama kita coba cek Dex. Oke, kita bakal review yang pertama adalah yang baru-baru itu. Buset. Ini dia, Mega Mewtwo X ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, dia tipenya itu udah bukan tipe Dragon lagi, ada tapi tipe Universal. Gila banget ya Mega Brief-nya seperti ini. Action Training-nya sama aja untuk substat-nya itu. Dia cuma pakai 2 energi, teman-teman. Attack-nya SSS, speed-nya SS, teman-teman. Kita langsung aja coba cek untuk combat drill-nya. Dia tipe Psychic sama Fighting ya. Untuk tipe Pokemon-nya. Oke. Okay. Ini dia, Mega Mewtwo X, teman-teman. Red. Wih. Abis ngekill dia bisa gunain normal attack kembali teman-teman. Bagus banget ya. Ini fitur psych. Iya. AOE ya. Gila keren banget ini ya. Ini beli berapa juta ini untuk dapetin Mega Mewtwo ya teman-teman ya. Gila banget loh. Kuat banget ya. Kelihatannya juga keren banget. Dan ultimate-nya juga sakit banget teman-teman. Oke kita langsung lanjut lagi. Kita ngebahas apa lagi yang baru ya di game Pokemon World. Kita coba cek dulu ya. Universal. Oh, ada Ryoko, Entei. Gila ya. Ini gua waktu itu gua main, gua tangkap ya, teman-teman ya. Terus ada lagi apa? Oh, nggak ada ya. Nggak ada lagi yang baru ya. Ini kemarin udah gua review. Ini kita bakal coba review Ryoko sama Entei, teman-teman. Soalnya kan Suicune itu udah ada. Jadi paling tinggal Ryoko sama Entei-nya aja, teman-teman. Ini untuk Ryoko. Kita bakal coba cek sama-sama untuk setiap skillnya. Oke, biasa aja. Ultimate-nya Thunder Call. Oke, dia ngasih shield ya. Sepertinya dia bermain tipe shield, teman-teman. Fikret, Jebret, nggak ada damage-nya lah pasti. Lightning Ball. Dia Lightning Ball tapi elemen biasa ya. Jebret, buset. Itu dia untuk skill Raikou. Kita bakal lanjut aja untuk ngebahas skill Entei, teman-teman. Mana Entei? Entei. Entei. What? Ah, elah. Ya, elah. Ini ngapa sih?
Oke, kita langsung ngebahas tentang Entei. Fire, ground, fire ya teman-teman. Substatnya seperti ini. Cuman kayaknya kalau untuk Entei B aja ya, nggak terlalu gigi-gigi banget ya. Ryokonya sih yang mantep banget nih. Oke, art. Wih, AOE. Skill satunya AOE teman-teman. Ada buff-buffnya ini. Dogwood Flame. Oke, sakit ya tapi ya AOE tapi sakit loh teman-teman loh. Mantep banget ya elemen api. Karena di elemen api kelemahannya sih cukup banyak ya teman-teman. Elemen sama fire juga, water, ground, dragon, banyak banget sih kelemahannya sih. Oke, extreme trainingnya seperti ini. Untuk itunya, untuk flashnya warnanya aja agak cerah ya. Oke teman-teman, kita bakal langsung aja cek untuk gear-gearnya ya. Kalau seperti itu, kita bakal cek juga apa ada yang baru lagi di game Pokemon World. Untuk gear kita coba cek di dex, gear dex. Oke, masih sama ya. Gua nggak tahu apakah udah ada update. Oh, TM-nya masih sama. Health item-nya. Oke, ada dua yang ada satu yang baru ya. Momentum Heartbeat. Ini baru teman-teman. Attack, final recovery HP ya. Medalnya masih sama. Ini untuk plate-nya makin banyak ya teman-teman. Pastilah ada Gardevoir lo sekarang lo, ada plate karakter SR ya teman-teman ya. Mungkin nanti bakal ada Mega Gardevoir atau Mega yang lain-lainnya ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Activity. Kita cek apakah ada event-event. Oke, ada event ini ya. Walk up. Kita cek dulu climb stamina, ini nggak usah lah. Kita biarin aja teman-teman. Kita coba gacha lucky turntable itu sebanyak ya 60 lah. 160 lah tuple. Oke, teman-teman ya, kita gacha aja langsung. Oke, sekali gacha ampas. Dua kali gacha ampas. Langsung dapat 20 kali pull. Oke. Sekali gacha ampas. Dua kali gacha ampas. Tiga kali gacha ampas. Empat kali. Lima kali. Enam kali dapat ya teman-teman ya. 60 kali pull dapat. Lanjut. Satu kali ampas. Dua kali ampas. Tiga kali ampas. Empat kali ampas. 5 kali ampas. Oh, ini udah habis ya. Ini udah PT, teman-teman. Oke, kita dapat 3. Lanjut lagi. 1 2 3. Wah, langsung dapat ya 3 ya. Lalu kita cek dulu ya. Work up. Oke, mantep banget ya. Udah, next. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Kita gacha aja teruslah. Gacha gacor ya. Oke, terus 1600 sudah dapat 3 loh. Tumben hoki. Kita coba gacha 110 kali lagi. Kali aja dapat lagi ya. Oke. Oke, dapat yang normal. Oke, 9 kali udah pasti dapat. Dan dapat yang ketiga, teman-teman. Lanjut. Sekali lagi terakhir ini. Ini terakhir ya. Oke. Oke, nice one. Oke. Oke, kita dapat akhirnya ya. Dapat cukup banyak dan yang paling bagus sih material untuk naikin ke bintang 50. Sekarang udah bisa didapetin dari Lucky Turntable. Padahal dulu tuh nggak bisa ya teman-teman ya. Sekarang cukup bagus. Jadinya banyak banget fitur yang bisa kita dapetin untuk nge-up ini TM. Oke, kita coba naikin. Tubuh satu damage. Oke, nggak tahu lah ini. Upgrade aja lah. Waduh, habis lagi material teman-teman. Gue udah nggak pernah login sih. Ini kalau kalian mau ngerawat teman-teman, akun gue ya. Seenggaknya kalau buat konten bisa sih, nggak apa-apa sih. Ini kita claim dulu 1000, lumayan banyak. Kita naikin lagi, semoga work up-nya itu bisa sampai merah ya teman-teman ya.
Soalnya gue selama ini gue bermain gue cuman punya 2 TM merah teman-teman. Break down. Oke, kuning, ungu. Oke, nggak nyampe ya. Kita jual aja dulu lah. White Rat, 4 Brands, kita jual dulu, recycle. Pokoknya yang gak, udah nggak naik tuh patut untuk dijual teman-teman. Ini kayak gini nih, gue udah males nih. Dotrage, Sear, aduh, jual aja lah. Mana dia tadi? Walk up, semoga merah teman-teman. Breakdown, kuning. Oh nggak dapet, ampas ya. Nanti di kita jual lagi aja. Aduh, susah ya, nggak bisa lagi loh. Nggak ada kah yang bisa di breakdown? Nggak bisa ya teman-teman nih. War Spirit doang, Blood Rage. Ini harus dijual-jualin dulu lah. Kita jual-jualin aja dulu ya untuk tumbal ya teman-teman ya. Ini lagi nih ada yang warna ungu, Reckless. Aduh, 51 warna itu cocok. Ini jual aja lagi. Recycle. Oke, kita naikin dulu. Cebret kan? Gagal, udahlah ampas ya. Aduh, susah. Terakhir, work up terakhir yang warna biru. Cebret kan? Gagal juga, ampas lagi. Aduh, susah banget emang gacha TM, teman-teman. Udah males banget ya kalau udah gagal kayak gitu terus. Oke, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di-like dan di-subscribe dan see you di next video. Goodbye.